Untuk kegiatan ini bisa dijelaskan kemarin apa tujuannya kemarin? Ya, jadi begini, kami dari Dinas Perhubungan khususnya di bidang lali, kami menyelenggarakan kegiatan operasi layak jalan. Operasi layak jalan berdasarkan undang-undang, jadi kita operasi gabungan ya, dengan kepolisian, dibantu sama PM, maupun dari Kodim. Operasi ini tujuannya apa? Untuk menekan angka kecelakaan di jalan. Dalam halnya apa? Mengurangi untuk apabila ada ketinggian muatan, habis masa uji berkala, posisi layak jalan, ban tipis, dan lain sebagainya. Operasi ini juga mendukung apa? Mendukung supaya tertib di jalan, tidak jadi muatan yang terlalu tinggi yang membahayakan keselamatan orang lain di jalan. Mungkin itu yang disampaikan dari kegiatan. Mulai dari kegiatan dari jam 9 hingga setengah 10 ini, ada berapa kendaraan yang dikenakan punishment? Ya, gimana? Jadi untuk tilangan, tilangan kita tadi sudah ada 10 ya. Ada yang ujinya berkelanya habis, maupun yang kelebihannya muatan. Itu rata-rata kendaraan berasal dari Kota Malang sendiri apa dari kabupaten? Ini yang sebentar jaring masih Kota Malang. Kota Malang ya. Kita juga menutup kemungkinan dari luar kota juga. Untuk penindakan terhadap pelanggar, Pak Komandan? Ye? Untuk penindakannya terhadap pelanggar? Kita tilang, sanksi tilang. Jadi nanti tilangan kita kirim ke pengadilan. Jadi untuk berkas-berkasnya kita melalui dari kepolisian, nanti kirim ke pengadilan. Untuk proses tilangan ke pengadilan. Kita truk, bis, dan untuk mobil penumpang, kita orang. Ini kebetulan masih di busnya, nggak ada yang ditanya. Jadi kalau di daerah sini misalnya bus pariwisata, kita cek untuk satu pengawasannya, izin pariwisatanya. Untuk kelebihan muatan itu, kriteria pelanggarannya seperti apa? Ya, jadi untuk kendaraan itu ada jumlah yang diizinkan, jumlah tinggi yang diizinkan. Kalau dari buku ujinya atau yang sudah ditetapkan itu dilanggar, kita bawa meteran, kita ukur. Kita aja kita juga suka gimanis ya, kita kasih peringatan dulu. Tapi kalau 1-2 kali tetap, kita ambil peringatan. Jadi tidak langsung kita ambil. Apa ada peningkatan, Komandan, dibandingkan tahun lalu mungkin? Nah, dari kita masih menyelenggarakan 2 kali ini ya. Kilometernya masih belum bisa. Nanti kemungkinan akhir bulan atau 2 bulan kemudian baru kita bisa lihat. Oh, siap.